D. Kanisius Kenalan. Ini berada di Bukit Menoreh, perbukitan, dan kondisi sosial masyarakatnya, kondisi pedesaan. Masyarakatnya masyarakat petani dengan ekonomi yang terbatas, dan mereka disebut petani gurem. Nah, kondisi ini mempengaruhi perkembangan sekolah di anak-anak yang dari masyarakat yang kurang mampu ini harus mendapat pendampingan yang lebih dalam belajar. Nah, saat ini SD Kanisius Kenalan ini mempunyai siswa 73 anak. Ini terbagi dalam 6 kelas. Dan kondisi ini menurun dari 5 tahun yang lalu. Hampir setiap tahunnya berkurang sekitar 10 anak. Ini dipengaruhi oleh keberhasilan keluarga berencana, dan juga ada warga yang memilih sekolah di tempat yang lain. Nah, dalam kondisi seperti ini, kami harus mempertahankan keberadaan sekolah. Maka ada beberapa hal yang harus kami buat sebagai terobosan. Nah, yang pertama adalah program unggulan. Kami mencipta program unggulan untuk pertanian, mengingat kami berada di lingkungan pedesaan, lingkungan pertanian. Kami berharap dengan program pertanian masuk sekolah ini, nanti anak-anak semakin kenal dengan pertanian, dan harapannya ke depan anak-anak cinta dengan pertanian dan mereka tidak meninggalkan lagi desanya. Lalu program yang lain adalah kewirausahaan, di mana anak-anak yang kurang mampu ini diajak untuk berusaha menciptakan peluang walaupun hanya hal kecil. Belajar untuk memanfaatkan barang-barang, buat kreasi yang berguna. Nah, ini anak belajar kreatif dan menciptakan peluang. Kemudian hal yang lain yang kami buat adalah bagaimana mewadahi anak-anak untuk berkembang secara maksimal. Kami membuat organisasi anak yang disebut Republik Anak Kenalan atau disingkat RAK. Nah, di dalam organisasi ini kita mengajak anak-anak untuk belajar mengorganisir, anak belajar memimpin temannya, dan ini diwujudkan dalam sebuah negeri kecil, maka disebut Republik. Dalam Republik ini kami mempunyai presiden dan juga para pembantunya, para menteri. Nah, struktur ini diharapkan membantu anak untuk belajar memimpin teman yang lain, memimpin rapat, berkoordinasi, dan membuat kegiatan-kegiatan yang menarik. Maka bentuk-bentuk kegiatan yang dibuat RAK itu menjadi cara bagi menjadi semacam organisasi anak untuk bagaimana dia itu bisa menggali jati dirinya bahwa menoreh ini sebagai tempat belajar hidup, belajar kehidupan, lalu dari situ kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu juga tidak jauh dari isu-isu tentang lingkungan, tentang bagaimana dia panganan lokal, terus bagaimana dia mungkin berwirausaha dalam artian kecil-kecilan. Anak-anak sini pernah berjualan makanan snack tetapi yang tidak berbahaya, artinya tidak kena kimia. Banyak kegiatan sebenarnya didasarkan kepada local wisdom. Jadi itu sangat penting ketika lalu anak di sini punya kepribadian yang tidak melulu harus distandarkan dengan kepribadian kota. Perlu saya tambahkan untuk program terobosan dari sekolah adalah
bagaimana kami juga mengorganisir masyarakat petani yang ada di sini. Minimal adalah orang tua dan siswa-siswa SDK kenalan. Dengan kondisi masyarakat yang terbatas secara ekonomi, maka kami perlu untuk membuat pemberdayaan masyarakat yang bisa membantu untuk pengembangan ekonomi. Contohnya adalah peternak kambing dan juga pertanian organik yang di sini sangat potensial untuk bisa dikembangkan lebih lanjut. Mengenai hambatan yang dialami oleh SD Kanisius Kenalan adalah, satu, sekolah kami berada di lingkungan perbukitan, artinya kondisi alamnya memang alam yang kering. Pada saat kemarau kami kekurangan air bersih, air untuk kehidupan sehari-hari, dan ini juga berpengaruh bagi perkembangan dan pertumbuhan pertanian di tempat kami. Lalu kondisi yang kami alami di sekolah, kami juga mempunyai hambatan tenaga. Dengan 73 murid, kami mempunyai tenaga 5 guru. 5 guru ini termasuk satu kepala sekolah dan satu penjaga sekolah. Ini kami rasakan sangat berpengaruh dalam mengorganisir anak dan juga dalam menjalankan pembelajaran di kelas. Kreativitas menjadi kurang berkembang karena keterbatasan fasilitas dan juga tenaga. Berkaitan dengan kendala atau hambatan tadi, kami mencoba untuk bagaimana menumbuhkan pihak, melibatkan orang-orang yang mempunyai kepedulian pada sekolah ini. Mengingat bahwa kami mempunyai potensi, anak mempunyai potensi, masyarakat mempunyai potensi, dan sekolah juga mempunyai potensi untuk mencipta pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dan masyarakat. Maka harapan kami adalah pihak-pihak yang mempunyai keahlian dalam hal tertentu yang berkaitan dengan kegiatan sekolah ini bisa terlibat, misalnya dalam musik. Pihak-pihak yang atau orang-orang yang mempunyai kemampuan musik bisa terlibat dalam pendampingan ini, yang mempunyai kemampuan dalam pertanian juga bisa terlibat di sekolah untuk mencipta pembelajaran. Pihak-pihak yang bisa membantu dalam hal pengembangan anak, kerajinan, keterampilan, kami bisa sangat senang bisa terlibat untuk mencipta pembelajaran yang kreatif. Maka upaya ke depan yang seperti ini untuk membangun pendidikan alternatif, kami tentu membutuhkan kerjasama dari pihak-pihak lain yang sangat mendukung, yang sangat peduli dengan pendidikan anak pinggiran atau anak marginal. Maka kami sangat berharap pihak siapapun yang mempunyai kepedulian untuk bisa secara terbuka bekerjasama dengan kami.